Hai, Assalamualaikum. Nama aku Rizwan dari channel Duanism TV. So, ramai yang bertanya tentang kemah yang aku pakai. Apa dia apa semua. So, hari ni aku nak buat review ringkas lah. Video dalam tak sampai 1 minit ataupun bawah 3 minit. So, bagitahu lah apa benda kemah aku pakai. Gambar ni kemah daripada gambaran dia lah. Kita pergi walk through dulu lah. Walk through. Pusing. Ni dia punya depan. Pintu. Pintu ada dua. Cap pelita. Ini pintu belakang. So, walk through. Okey. Aku pakai Octagon 98, Coleman Octagon 98, 8%. Yang ni dia punya saiz dia 13 kali 13 kaki, 8%, 13 kali 13 kaki. So, ada dua pintu. Dua tingkap. So, ni pintu, sana tadi pintu. So, ini pula tingkap. Tingkap ni boleh buka, boleh tutup lah. Boleh tunjukkan. Okey, ni tingkap. Tingkap. So, selalunya kita akan lipat pusing kat sini lah. Pusing. So, kita dah tengok dari luar dan dalam pula. So, kita tengok dalam. Okey, mana ni sangat tinggi. Sangat tinggi. Kau boleh nampak dia punya. Dia punya tinggi dia. Kena betul-betul tu. Tinggi aku 165. So ada lebih kurang lagi aku rasa dalam 30 ke 40 cm kot daripada tinggi. Sebab saya depul daripada lengan ni, satu lengan. So memang tinggi. Basically dalam ni simple je, dia tak ada apa-apa leceh-leceh ke apa ke. Kat sini ada poket, ada dua, satu kat situ, satu kat situ. Tingkap ni boleh buka macam tadi kita tunjuk. So itu je lah, tak ada apa-apa. Okey, dia punya apa tu, dia punya structure sangatlah mudah nak pasang. Sebab dia hanya ada batang ni. Ni batang dia bersaiz lebih kurang dalam 0.5 inci tebal dia. So pasang yang batang ni dengan batang tengah. Dekat tengah tu dia semi instant. Memang senang lah. Aku pernah kongsikan video sebelum ni cara aku pasang. So kalau orang boleh tengok lah kat situ, memang senang gila nak pasang. Semi instant lah. So dekat atas tu dia ada lubang angin lah boleh masuk. So kat tu kita kalau hujan kita boleh tutup lah. Cuma aku tak tahu lah macam nak tutup sebab tinggi kan. So basically itu sajalah review ringkas kita berkenaan dengan Coleman Octagon. Lagu yang ayah dah.